Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Servis Dorasel. Oke teman-teman, kali ini saya akan membagikan trial cara bypass FRP atau lupa akun Google di Oppo Reno. Ini kasus sebelumnya yaitu lupa PIN ya teman-teman. Setelah saya bypass PIN-nya, malah dia nyangkut di akun Google seperti ini. Nah, di sini ada tanda gembok atau tanda kunci di sini. Berarti dia masih terkunci dan dia tidak akan bisa masuk ke menu utama. Dia minta akun yang sebelumnya terkonek ke HP ini atau PIN atau pola yang terkonek di HP ini juga. Oke, langsung kita proses. Di sini saya menggunakan unlock tool ya teman-teman ya. Di sini kita centang untuk preordernya yang versi 2 saja. Dan di unlock tool bisa teman-teman langsung erase FRP. Nah, di sini tadi saya bypass PIN-nya manual ya teman-teman ya, via jari. Kita off-kan HP-nya. Oh sorry ya teman-teman, kita off-kan dulu HP-nya. Ini masih belum saya tes ya. Kita cancel dulu, kita boot device ya. Cek via MediaTek atau Qualcomm dia ya, teman-teman ya. Kita posisi off, colok, tekan atas tombol atas bawah, lalu kita colok. Bisa kita lihat di situ, ternyata chipsetnya di situ Qualcomm ya teman-teman ya, bukan MediaTek. Jadi kita tinggal pilih kolom Oppo saja. Kita pilih Oppo yang chipsetnya Qualcomm, yang Reno ya teman-teman ya. Meskipun CPH-nya nggak sama, nggak apa-apa. Di sini CPH 2457. Pakai ini saja ya, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Sedangkan di HP-nya CPH 2461. Jadi beda ya. Tapi kita coba yang ini ya teman-teman ya. Kita off-kan lagi HP-nya. Bisa kita klik erase FRP di situ. Posisi off HP-nya. Kita tekan volume atas bawah lalu kita colok USB seperti ini. Nah, ini sudah jalan di situ ya teman-teman ya. Erase FRP di situ. Oke, erase FRP oke. Dan otomatis HP-nya akan reboot. Jadi mudah sekali ya teman-teman ya, hanya USB only. Di sini CPH 2461 ya teman-teman ya. Kita tunggu proses HP-nya masuk ke menu dulu. Kita cek apakah masih ada gambar gembok ya di pojok kiri ya atas. Oke, nah ini sudah hilang ya teman-teman ya. Gemboknya sudah hilang ya. Jadi sudah done ini ya teman-teman ya. Jadi tinggal teman-teman masuk ke menu manual saja ya seperti ini. Kita cukup lewati saja seperti itu ya. Oke, done ini ya teman-teman ya. Mantap. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa yang mau aktivasi ya ke Servis Dorasel, tinggal chat link deskripsi Servis Dorasel. Oke mantap ya teman-teman ya, sudah done. Oke mantap ya. Oke done ini. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe Servis Dorasel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap ya. Oke. Gas.